Astaghfirullahal azim. Sesak dada kita apabila melihat terlalu banyak trend dan budaya luar yang melanggar syariat semakin dinormalisasikan oleh umat Islam di Malaysia. Dalam aspek pemakaian wanita yang tidak menutup aurat, yang mencolok mata, terutamanya para artis Malaysia yang dilihat semakin tidak segan silu memakai pakaian yang terdedah sehinggakan mengalah artis luar negara. Dan yang paling terkini, tular pula isu semakin ramai lelaki di kalangan artis, di kalangan pempengaruh yang bermakeup dan berpakaian seperti wanita. Astaghfirullahalazim. Dalam Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Hukumnya haram, bahkan ia adalah dosa besar. Sesungguhnya lelaki kita dicipta dengan kekuatan dan kegagahan. Wanita pula dicipta dengan kelembutan. Fitrah ini adalah ketetapan yang ditentukan oleh Allah dan perlu diterima oleh seluruh umat Islam. Namun apabila fitrah ini dilanggar, kelak kita bimbang semakin banyak bala dan bencana yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Ingatkah kita kisah kaum Nabi Lut yang dilaknat Allah sehingga ditimpa bencana yang dahsyat akibat pengamalan budaya songsang mereka? Kita hidup di dunia ini tidak lama, kawan-kawan. Hanya sebentar sahaja untuk kita meraih pahala meneruskan destinasi akhir kita. Cukup sia-sia apabila masa yang sebentar ini kita sibukkan dengan mencari perhatian manusia yang mana ia merugikan diri kita. Bertaubatlah. Kembalilah kepada Sang Pencipta. Kepada pihak berwajib, jalankan tugas anda. Membanteras perkara-perkara yang jelas-jelas menyalahi syariat agama ni. Jangan sesekali dibiarkan agar ia dilihat sebagai satu perkara biasa, walhal ia adalah satu perkara yang sangat janggal dan perlu disekat sesegera mungkin.